Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat, jumpa lagi dengan saya Deddy Miss. Hari ini atau pagi hari ini sekitar jam 6:30 saya sudah sampai di spot Pantai Pelangi. Jadi pagi hari ini saya membuat konten yaitu proses penarikan pukat pantai atau lebih dikenal dengan pukat tarik ya. Jadi saya hari ini ada kesempatan untuk membuat konten proses penarikan pukat tarik. Sudah lama juga saya tidak membuat konten mancing ya bro, karena cuaca di tempat saya kurang mendukung karena cuaca buruk, hujan, badai. Jadi di pagi hari ini sedikit cerah ya bro, pantainya sangat tenang di pagi hari ini. Tapi nanti siang saya belum tahu apakah sudah bergelombang atau berangin, saya belum tahu prediksinya. Karena hari ini hari Rabu, saya membuat konten, kondisi pantainya sepi. Kalau hari Minggu pantai ini ramai dengan wisata yang pergi mandi-mandi di pantai ini. Kita akan melihat nelayan yang sedang menarik pukat, menusun jaring yang rapi supaya tidak kusut saat nanti dinaikin ke perahu ya. Mudah-mudahan, kita doakan saja ada rezeki ya bro. Biasanya di sini banyak baby jiti yang berkumpul di pantai sini. Ada ikan teri dan ikan selar, banyak jenis ikan biasanya yang tertangkap di jaring tarik ini bro.
Setelah sekian lama, sekitar 1 jam setengah, nelayan menarik jaring tari. Akhirnya jaring sampai di pinggir. Ikan pun sudah mulai panen ikan teri terkumpul hari di ini. jaring pengumpul. Nelayan sudah mengangkat Panen teri. jaringnya supaya ikan turun ke jaring pengumpul. Alhamdulillah, hasilnya lumayan juga, bro. Kayaknya banyak ikan teri yang terjebak di jaring tarik nelayan di pagi hari ini. Alhamdulillah juga ya, bro. Berkat doain kita bersama, akhirnya perolehan memuaskan hasil di pagi hari ini. Lumayan juga, bro. Ada ikan teri dan ikan kembung, ikan baby giti, ikan selar, ikan kurisi, ada juga bermacam-macam jenis ikan lainnya. Lumayan ya. Jadi nelayan sudah mulai memisahkan ikan supaya nanti mudah dijual ke pengumpul. Jadi ikan selar sama ikan selar dimasukin ke keranjang, ikan kurisi sama ikan kurisi, ikan kembung sama ikan kembung. Jadi di pagi hari ini banyak yang terjebak ikan teri ya, bro. Jadi pisah dulu ikan yang lain jenis sama ikan teri. Di tempat saya harga jual ikan teri lagi melonjak ya, bro. Bapak sama ibu ini lagi melepaskan ikan teri yang tersangkut di jaring tarik. Jadi pawang diizinkan untuk mengambil ikan teri yang tersangkut di jaring tarik yang berwarna merah ini untuk dimasukin ke kantong kresek untuk dibawa pulang. Oke, bro, sekian dulu trip di pagi hari ini. Kita melihat proses penarikan pukat tarik di pantai. Terima kasih buat sahabat yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga saya selalu yang baru bergabung. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel saya. Oke, mas bro. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pawang sudah mulai membagikan hasil tangkapan ke masyarakat setempat yang tadi membantu pawang menarik jaring tarik. Jadi ada sekitar 6 orang tadi yang membantu pawang menarik jaring tarik. Ya, sudah mulai mengambil satu persatu masing-masing masyarakat tadi ya yang ikut membantu pawang.